Halo semuanya, dengan gue Sony yang hari ini mau ngasih review Asus ZenBook Duo. Ini laptop kayaknya semua orang udah pada tahu juga ya, apalagi dari zaman Computex, hype-nya ini udah cukup tinggi. Menurut gue ini laptop yang benar-benar menarik banget dan memajukan suatu industri yang beberapa waktu ini benar-benar lambat banget dalam urusan inovasinya. Yaitu untuk ini laptop memberikan dua layar sekaligus dalam satu laptop. Ini bisa dibilang full-fledged build, bukan yang layar setengah hati seperti yang ada di MacBook. Tapi di sini kita diberikan layar full yang diintegrasikan ke dalam laptopnya. Dari philosophy of use, berarti ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas penggunanya. Untuk SKU yang kita pegang, ini datang dengan prosesor i7-10510U, 16GB dual channel RAM, main display-nya ini 14 inci 1080p60Hz dengan GPU dari Nvidia MX250. Sedangkan untuk screen pad-nya ini berukuran 12,6 inci dan untuk storage-nya kita diberikan 1TB Samsung NVMe SSD. Jadi di atas kertas, spesifikasinya memang untuk mobility dan untuk keperluan produktivitas yang menengah, berbeda banget dengan ZenBook Pro Duo yang bisa menggunakan i9, RTX 2060, dan main display berukuran 4K dengan touchscreen-nya. Untuk main display-nya ini juga datang dari Innolux dengan 100% sRGB dan 300 nits untuk maximum brightness-nya, terus untuk color accuracy juga udah Pantone validated. Jadi untuk kalian yang mau menggunakan ini untuk keperluan desain, foto editing, atau manipulation, atau color grading movies, udah aman menggunakan ini laptop. Display-nya itu benar-benar bagus banget. Ini udah jadi standar yang Asus berikan untuk mid to high-end laptopnya mereka. Terus kalau kita turun sedikit, kita langsung ketemu sama screen pad plus-nya, atau monitor keduanya lah kasarnya. Kalau kita lihat langsung, kualitas produksi warna dan brightness-nya tentunya kebanting banget kalau kita bandingkan dengan main display-nya. Jadi memang ini fungsinya hanya sebagai second monitor untuk multitasking. Untungnya, implementasinya ini benar-benar bagus banget. Kita bisa gampang banget untuk mindah-mindahin window ke screen pad-nya. Semua prosesnya benar-benar seamless banget dan gue nggak nemu masalah sama sekali di sini. Ini berguna banget sebenarnya buat para programmer, developer, coder, software engineer, atau whatever you call yourself these days, yang tentunya sering buka Stack Overflow. Buat para editor atau color grader, ini juga berguna banget karena kalian bisa taruh di layar kedua untuk keperluan grading, entah di Premiere atau di DaVinci Resolve. Jadi menurut gue banyak banget penggunaan screen kedua ini dan pastinya meningkatkan produktivitasnya kita juga. Jadi intinya di screen pad plusnya ini kita bisa menggunakan workflow yang kita biasa lakukan di desktop kita misalnya. Jadi kita bisa gunakan untuk display kedua taruh timeline-nya, untuk taruh folder yang isinya footage-footage. Ini semua bisa kita lakukan melalui touch input juga. Karena untuk display keduanya ini merupakan suatu touchscreen yang tentunya kita juga dikasih pen di dalamnya. Di luar itu, Asus juga memberikan beberapa fitur di sini. Karena ada beberapa shortcut tools di screen pad-nya juga, kalian bisa ubah dan customize sendiri di sini. Untuk switching programs dan untuk defaultnya kebuka di display yang mana, ini juga kalian bisa atur. Kita juga dapat pen untuk digunakan yang udah ada pressure sensornya. Pen-nya juga menurut gue ini cukup baik. Gue nggak merasa ada delay yang berarti, dan semuanya itu terasa benar-benar responsif dan cukup akurat. Paling kalau ada kelemahan di antara konfigurasi seperti ini adalah kalau kita lagi full screen dan misalnya main game, atau menggunakan suatu program yang memakan full screen resolution. Ini kadang beberapa game ngebuat mouse-nya malah turun ke bawah ke display yang kedua kalau kita salah kliknya. Atau buat kalian yang biasa menggunakan hide the taskbar, ini agak sulit jadinya untuk munculin taskbar kalian karena harus ngepas banget, jadi mau nggak mau harus display taskbar biar konsisten. Gue juga sebenarnya berharap kalau main display ini merupakan suatu touchscreen, karena rasanya rada aneh pada saat screen patch itu touchscreen, tapi pas mau ngubah yang ada di main display, kalian harus pakai touchpad atau pakai mouse-nya. Nah, ini yang menurut gue bikin suatu workflow itu rada canggung, karena pada saat kalian mau ngeklik sesuatu yang ada di screen pad-nya, kalian nggak bisa langsung ngeklik untuk di main display-nya. Lanjut, kita lihat ke body atau chassis-nya. Ini benar-benar kerasa well-built banget, ngikutin filosofi desain yang sama dengan high-end ZenBook series yang kebuat dari aluminium. Mungkin hal ini yang ngebuat laptopnya itu kerasa tahan banting atau solid banget. Lagian laptopnya juga udah lolos sertifikasi MIL Standard 810G yang artinya lolos benchmark untuk durability miliknya militer. Tapi tentunya rasa yang solid ini datang dengan berat yang berbeda juga dari seri-seri ZenBook lainnya. Ini laptop datang dengan berat 1,6 kilo. Jadi dari samping memang kelihatan cukup tebel laptopnya, terutama kalau kita bandingkan dengan ZenBook Flip atau misalnya ZenBook UX5 atau UX4 series misalnya. Sama halnya juga dengan Ergo Lift Hinge milik Asus juga cukup tinggi di laptop ini, jadi lumayan berasa untuk ngetik yang incline. Tapi untungnya, untuk keyboardnya sendiri, ini enak banget untuk dipakai buat ngetik. Asus itu kayaknya semakin lama semakin sempurna untuk urusan keyboard yang punya rasa memuaskan saat dipakai untuk ngetik. Feedbacknya kerasa benar-benar crispy banget, travel distance-nya juga menurut gue pas banget di keyboardnya. Tapi sayangnya, key-nya ini cukup kecil ya, menurut gue ini kecil-kecil karena posisinya itu dipadetin untuk memberikan ruang untuk layar yang keduanya. Akhirnya hal ini berimbas juga ke touchpad-nya. Nah, touchpad-nya ini kita bisa lihat dipindahin ke sebelah kanan jadinya. Hasilnya ini jadi kecil banget touchpad-nya.
dan rada kurang nyaman digunakan karena posisinya adalah yang kita bisa maklumi untuk suatu gaming laptop. Tapi Pro 2 seri ini tuh bukan suatu gaming laptop, dan ditambah lagi untuk main display-nya bukan display touchscreen. Jadinya penempatan touchpad ini menurut gue cukup mengurangi ergonomik penggunaan. Jadi menurut gue kalian itu tetap perlu menggunakan mouse di laptop ini. Terutama kalau kalian itu menggunakannya untuk pekerjaan atau keperluan untuk produktivitas. Tapi kalau dari kualitas touchpad-nya sendiri, ini benar-benar bagus banget. Gue nggak kerasa ada delay, salah input, semuanya kerasa smooth dan akurat. Kekurangannya di sini, touchpad itu nggak bisa berubah jadi numpad, seperti di seri Pro Duo. Terus lanjut ke bagian I/O-nya. Nah, untungnya di sini mereka memberikan semua yang cukup esensial. Dapat satu USB 3.1 Gen 2 Type-C, satu USB 3.1 Gen 1 Type-A, satu USB 3.1 Type-A, dan HDMI port dan micro SD card reader. Jadi untuk urusan I/O, gua nggak ada keluhan sama sekali di sini. Kita nggak perlu menambahkan dongle-dongle lainnya. Untuk urusan battery life, nah ini gua tes dengan penggunaan normal untuk light work, sambil browsing dan juga nonton melalui Netflix dengan Wi-Fi on dan screen brightness 50%, ini bisa mendapatkan sekitar 5 jam. Tapi kalau untuk binge watching di Netflix atau menggunakan MPC HC, kalian itu bisa ekspektasikan sekitar 6 jam lah. Gua mengetes ini dengan kondisi dua layar itu nyala. Harusnya kalau kalian cuma gunakan main display doang, battery life itu bisa lebih tinggi. Untuk keperluan audionya juga menurut gue ini udah cukup baik. Ini sesuai dengan seri-seri ZenBook. Kalian masih bisa ekspektasikan kualitas suara yang bagus untuk ini laptop. Nah, sekarang kita ke bagian performanya. Di sini tuh gue bandingkan dengan beberapa laptop yang tergolong lumayan kecil juga atau yang menggunakan varian U CPU. Seperti misalnya ZenBook Flip atau NV360 dengan 2500U-nya, dan ini ternyata performa itu bisa disetarakan dengan APU desktop grade dari AMD yang misalnya 3200G, atau misalnya dengan Intel yang 5 tahun lalu itu di 3770K atau 4770K yang merupakan suatu high-end CPU. So, kita lihat gimana performanya. Nah, di Cinebench, untuk single core ini mendapatkan 190 dan ini untuk multithread itu 810. Jadi kita bisa lihat kalau dilawan dengan i5 atau R5U series, emang bukan lawannya sama sekali. Bahkan performanya malah mendekati i5 9300H di sini. Sama halnya terjadi di Cinebench R20 dengan single threadnya di 442 dan multithreadnya di 1266. Jadi untuk single core performance ini benar-benar kencang banget, dan untuk multithreadnya ini udah di ranah sangat-sangat baru untuk U series CPU yang mengedepankan low wattage. Terus kita lihat di Geekbench, ini menunjukkan hasil yang sama, di mana single core performance itu benar-benar tinggi banget. Bahkan dibandingkan seri i7-8750H pun ini masih lebih tinggi untuk single core ZenBook Duo. Kita bisa lihat performa yang benar-benar tinggi banget untuk ini laptop, di mana kita bisa menikmati laptop yang bisa mengalahkan performa high-end desktop CPU 5 tahun yang lalu. Untuk keperluan rendering di Indigo, hasilnya juga tertinggi skornya. Kita bisa lihat kalau performa untuk keperluan rendering 3D masih memiliki performa yang reliable. Walau tentunya bukan di kelas H-series CPU, tapi ini tetap angka yang sangat-sangat tinggi untuk laptop ukuran 14 inci, dan kalian nggak akan menemukan performa lebih tinggi dari ini laptop untuk saat ini. Dan terakhir, kemampuannya untuk render menggunakan V-Ray. Key samples ini mencapai 3990. Lagi-lagi ini ranah angka 3770K atau 4770K, mendekati kedua prosesor ini dengan kondisi mereka pada saat stok. Jadi menurut gue benar-benar bagus banget hasil yang bisa kita ekspektasikan dari ini laptop. Gue nggak nyangka laptop seperti ini tuh mampu menghasilkan kemampuan setinggi ini untuk keperluan produktivitasnya. Untuk suhu ini laptop juga maksimumnya di 94 derajat Celcius untuk CPU-nya, dan setelah itu baru dia underclock ke 2,3 GHz dari 4,3 GHz boost-nya. Dan pada saat dia turun di 2,3 GHz untuk full load-nya, dia akan sekitar stay-nya itu di 64 derajat Celcius. Jadi menurut gue ini laptop cukup aman, dan overall kemampuannya udah setara dengan misalnya R7-3750H yang hitungannya bukan suatu low power CPU. Buat kalian yang menanyakan gimana performa untuk gaming, ya lagi-lagi gue bilang ini bukan suatu gaming laptop. Kita cuma mendapatkan MX250 juga yang menurut gue ya performanya cukup oke lah. Menggunakan ini laptop kalian bisa main game-game kompetitif di atas 60fps dengan mudah kalau kalian menggunakan medium ke low di resolusi full HD-nya. Game seperti CSGO, Dota, Rocket League maupun Overwatch itu kalian masih bisa mainkan di laptop ini di full HD. Tapi tentunya kalian yang bertujuan mau gaming di sini ya jangan, harganya banyak yang lebih murah dan kalian bisa mendapatkan kemampuan yang jauh lebih tinggi untuk gaming dengan performa yang lebih tinggi juga untuk produktivitas dengan harga yang lebih murah. Ini beneran murni untuk produktivitas dan mobility laptopnya, dan kemampuan produktivitasnya pun tinggi banget untuk golongan laptop seperti ini. Ini cocok banget untuk dijadikan sebagai suatu workstation laptopnya. Kelemahan yang gue paling bisa tekankan adalah paling itu ya masalah ergonomiknya, terutama untuk mengetik dan menggunakan touchpadnya. Selebihnya gue nggak menemukan masalah sama sekali, terutama untuk keperluan workflow foto editing atau manipulation, video editing, semua gue merasakan nggak ada isu sama sekali dan dengan mudah bisa memanfaatkan screenpad plusnya ini laptop. Sekian dari gue Sony, and I'll see you guys next time.